Jadi pelaksanaan operasi gabungan pada pagi hari ini antara Kanwil Kumham Sumatera Utara dengan Bea Cukai Kuala Tanjung harapannya memberikan output maupun outcome yang baik bagi kedua belah pihak, dan itu berkontribusi bagi sinergi maupun kolaborasi antar instansi di unit masing-masing, dan ini semoga memberikan hasil ke depan semakin lebih baik. Kali ini operasi gabungan diturunkan di perairan Laut Batubara dan perairan Laut Serdang Bedagai. Dalam pantauan radar kapal, terlihat sebuah kapal yang mendekati jalur merah, sehingga tim OpsGap terpaksa memberhentikan kapal tersebut. Pemeriksaan kapal pun dilakukan oleh petugas Bea Cukai dan petugas imigrasi. Setelah melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal, tidak ditemukan barang atau orang yang mencurigakan di kapal tersebut. Sementara itu, tim operasi gabungan darat bergerak menuju titik lokasi di wilayah Batubara dan Serdang Bedagai dengan menargetkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang ilegal dan pelanggaran keimigrasian. Jadi di sini, Pak ya? Iya. Ini pas ada kapal. Ini kan jalan kita ke sini. Nah, ini kapal ini bisa langsung masuk ke pasirnya gitu. Selanjutnya, tim OpsGap Darat menyisir spot atau titik landing yang rawan membawa barang terlarang. Namun, kedatangan tim operasi gabungan di tempat yang diduga dijadikan sebagai pendaratan barang atau orang secara ilegal diduga telah diketahui sebelumnya. Salam pembaruan! Kami pasti! Bea Cukai! Makin baik!